Hello guys, assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to my channel Zone That Ringer. So guys, setelah sekian lama aku tak rekodkan video combo test dan aku tak ada share apa-apa combo terbaru dekat korang, sebab kalau korang tengok dekat video-video terbaru aku, banyak fokus pada video-video tournament yang aku join. So baru ni lah aku ada kesempatan untuk rekodkan video combo test. So untuk video combo test kali ni, aku nak share kat korang satu lagi combo yang terbaru yang agak meta juga, dan combo ni banyaklah digunapakai oleh Beybladers dalam tournament-tournament yang aku join dekat video-video sebelum ni. So combo tersebut adalah combo Burn Phoenix. So apa yang menarik sangat kan dengan combo Burn Phoenix ni, sampaikan kebanyakan Beybladers mesti letakkan combo ni wajib ada dekat dalam diorang punya deck 5-on-5. Sejujurnya aku boleh katakan layer Burn Phoenix ni dia mampu untuk stopkan spin bear pihak lawan, terutamanya combo-combo jenis right spin dan sesetengah combo jenis left spin. Senang cerita, apa-apa je combo jenis right spin semua dia boleh makan, semua dia boleh tapau. Actually combo Burn Phoenix ni bukanlah combo yang aku buat sendiri, tapi combo ni sebenarnya diilhamkan daripada clan Beyblade Squad dan Stingray. Sebab kebanyakan tournament-tournament yang aku join sebelum ni, player-player diorang banyaklah gunakan combo ni dalam deck 5-on-5 diorang. So shout out lah dekat clan Beyblade Squad dan Stingray sebab korang boleh discover combo meta ni. So mungkin ada di antara korang yang masih tertanya-tanya lagi apakah part-part yang digunakan untuk combo Burn Phoenix ni. So kepada yang dah tahu tu, tahulah kan. Kepada yang masih belum tahu lagi, korang kena tonton video ni sampai habis. So kat sini aku ada sediakan 4 combo yang berbeza. So combo-combo ni kita akan test battle dengan combo Burn Phoenix ni lah. Dan dalam test battle nanti kita akan tengok macam mana Burn Phoenix ni dia boleh stopkan spin bay lawan. Dan kita akan tengok di antara 4 bay yang aku buat kat sini, ada tak combo yang mampu untuk counter combo Burn Phoenix ni. So sebelum aku mulakan test battle, jangan lupa untuk klik button subscribe dan tekan button loceng untuk dapatkan notifikasi berkaitan video-video terbaru aku. Dan tanpa membuang masa lagi, jom kita ke test battle. Terima kasih.
Okay guys, so inilah dia part-part yang aku gunakan untuk combo Burn Phoenix dalam video test battle tadi. So tak banyak pun parts dia, ada 3 part saja. So part pertama yang aku gunakan adalah layer Burn Phoenix. So layer ni untuk blue version punya ni korang boleh dapatkan dekat random booster volume 21. Actually sebenarnya random booster volume 21 tu agak rare juga untuk korang dapatkan. Tapi tak apa, korang boleh check it out dekat ruangan description kat bawah. Aku akan sertakan sekali link-link Shopee yang korang boleh deal lah untuk dapatkan set random booster volume 21 tu. Actually sebenarnya kalau korang tak ada blue version ni punya pun, korang boleh juga pakai yang yang lama punya ni lah. Tak ada beza pun, sama je. Cuma bezanya yang blue version ni lagi cantik lah kan. Next part aku menggunakan this wheel. So macam biasa, this wheel ni korang boleh dapatkan dekat set Glide Runner Rock. Ataupun dekat random booster volume 21 pun ada juga dekat set Emperor Furnace. So kalau korang tak ada lagi this wheel ni, korang boleh gunakan this thing untuk combo Burn Phoenix ni. Sebab kebanyakannya Beybladers akan guna antara dua ni lah, antara dua disc ni. So bezanya cuma this wheel ni lagi berat lah berbanding dengan this thing. Tapi kedua-dua disc ni adalah disc yang sangat balance. Part yang terakhir sekali aku menggunakan driver Jaggy Dash. So driver Jaggy Dash ni adalah driver jenis attack type. Dan korang boleh dapatkan driver Jaggy Dash ni dekat set random booster volume 19, dekat set Rock Dragon kalau tak silap aku. Actually untuk combo Burn Phoenix ni, ada beberapa driver yang korang boleh gunakan selain daripada driver Jaggy ni. Antaranya driver Zephyr Dash, driver Fusion Dash,
driver SL Dash dan driver Assault Dash. So kepada korang yang belum ada lagi driver JK Dash ni, korang boleh test lah menggunakan keempat-empat driver yang aku sebutkan tadi. Okay guys, so inilah dia combo Burn Phoenix bersama dengan This Wheel dan driver JK Dash. So secara overallnya aku boleh katakan combo Burn Phoenix ni memang zero lag, memang langsung tak ada life after that. Tapi kalau kita tengok dekat video test battle tadi, test battle bersama dengan Tempest Lucifer ni, dia boleh stopkan spin Tempest Lucifer ni dengan selambanya. Sedangkan Tempest Lucifer ni gunakan driver X10 Plus, dan driver X10 Plus ni kalau ikutkan dia ada life after that. Tapi dia boleh stop macam itu je kan. Tapi kalau ikutkan driver X10 Plus ni memang tak boleh lah kalau jumpa dengan same direction. Tapi kalau ikut dari segi logiknya tu, macam yelah, macam tak terfikir juga kan. So berbanding dengan 3 combo ni, kalau korang tengok dekat video test battle tadi, ketiga-tiga combo ni mampu untuk counter combo Burn Phoenix ni. So untuk combo left spin yang aku buat kat sini, aku memang set up life after that dia memang cun lah, memang kau-kau lah. Aku gunakan driver Mobius Awaken. Dan untuk worst plugin ni aku kenakan driver Rise dan chassis 2D. So kedua-dua kombinasi ni memang sangat-sangat cun lah. Dan chances untuk dia menang lawan combo Burn Phoenix ni dalam 80% hingga 90% gitulah. Untuk combo Heaven Valkyrie ni pula, kalau kita tengok dekat test battle tadi, dia mampu juga untuk counter combo Burn Phoenix ni. Tapi korang perlu ada tactical lah waktu nak launch combo ni, sebab chances dia untuk menang lawan dengan combo Burn Phoenix ni dalam 50-50 lah. Dia boleh menang dan boleh kalah, depend pada cara korang launch lah. So guys, sampai di sini sajalah video combo test untuk kali ni. So korang bolehlah test combo ni bersama dengan partner korang kat rumah untuk rasai sendiri kehebatan combo Burn Phoenix ni. Dan korang bolehlah test battle kan dengan semua typical combo, combo-combo yang biasa Beyblades gunakan, combo left spin ataupun right spin, dan aku akan jamin resultnya akan membuatkan korang sakit hati. Okay, so sampai di sini saja video untuk kali ini. Jangan lupa untuk klik button subscribe dan tekan button loceng, dan berjumpa lagi kita pada video yang akan datang insyaAllah. Assalamualaikum.